Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, berupa umur, berupa kesehatan, kesempatan untuk bersyukur ya atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, menyadari bahwa kita berlimpah ya kenikmatan dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia terpilih ya, dipilih Allah untuk bisa hidup dengan sampai dengan saat ini. Itu artinya kita Allah masih sayangi, Allah berikan kesempatan untuk tobat atas dosa-dosa kita dan untuk menambah amal kebaikan kita sehingga kita kembali kepadanya, kembali kepada Allah ketika jasad kita ini telah hancur, ketika ruh ini telah dicabut, dipisahkan dari raga kita yang sementara ini, kita kembali kepadanya dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, sehingga dipanggil oleh Allah dengan ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sahabat inspirasi kebaikan, sahabat Mas Kubin, dan sahabat yang berada dimanapun saat ini Anda berada, bersyukur atas nikmat Allah kepada kita adalah cara kita untuk semakin menanamkan nikmat itu kepada kehidupan kita, untuk semakin menguatkan melekatnya nikmat itu kepada kehidupan kita, untuk semakin menambah nikmat-nikmat yang lain datang. Artinya bersyukur menjadi magnet bagi datangnya nikmat-nikmat yang lainnya. Syukur ibarat magnet yang besar yang akan menarik datangnya nikmat-nikmat yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan bersyukurlah kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan Allah juga ingatkan, bersyukurlah jangan kalian kufur. Semoga hari-hari kita, ya kehidupan kita, ketika Allah izinkan, kita masih bangun pagi bernapas, dipenuhi dengan syukur, berlimpah kesyukuran, sehingga kita menjadi magnet kebaikan, magnet nikmat, dan kita bisa berbagi dengan nikmat itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Demikian sahabat Insight sore hari ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, dan pemahaman akan semua ilmu yang kita dapat, sehingga kita mempunyai hati yang khusyuk, ya, yang meresap ilmu itu kita ke dalam hati, menjadikan ilmu itu bukan menambah kesombongan kita, tapi menjadikan ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu menjadi bagian dari penguat zikir kita kepada pemberi ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga hari-hari kita menjadi hari-hari terbaik ya, yang menjadi bekal amal kita menuju Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.